Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Bakorda Bandung menggelar sosialisasi stunting dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil serta balita di kawasan Katapang Kabupaten Bandung. Kegiatan ini merupakan rangkaian menyambut Hari Jadi TNI Angkatan Udara ke-77 serta mensukseskan program pemerintah dalam penanganan stunting. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Udara yang ke-77, TNI AU Bakorda Bandung menggelar sejumlah rangkaian kegiatan, salah satunya bakti sosial penyuluhan stunting dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil serta balita yang digelar di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Animo masyarakat pun sangat antusias mengikuti sosialisasi penyuluhan stunting dan pemeriksaan kesehatan ini, di mana ratusan masyarakat memenuhi aula kantor desa Sangkan Hurib, Kecamatan Katapang. Komandan Lanut Sulaiman Kolonel Penerbang Abdul Haris menegaskan, kegiatan bakti sosial ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan menuju peringatan Hari Jadi TNI AU ke-77. Penyuluhan stunting ini dipilih sesuai dengan program pemerintah atas perintah Presiden Joko Widodo guna mengentaskan permasalahan stunting di tanah air. Jadi TNI Angkatan Udara yang tergabung dalam Bakorda Bandung melaksanakan rangkaian kegiatan yang kemarin telah kami laksanakan adalah penyelenggara yang melaksanakan di Lanut Hussein. Kemudian hari ini kami melaksanakan bakti sosial dalam rangka pengurangan angka stunting. Ada dua tempat yang melaksanakan secara bersamaan, yang pertama dari Desa Sangkan Hurib, kemudian yang kedua adalah di Rumah Sakit Salam. Selain bakti sosial, penyuluhan stunting dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil serta balita, TNI AU Bakorda Bandung pun menggelar kegiatan baksos lainnya hingga puncak peringatan Hari Jadi TNI AU yang akan digelar pada 9 April mendatang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.